Banggai, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat yang mendaur ulang sampah jadi kerajinan tangan. Ia bersama istri dan anaknya mengolah sampah gelas plastik yang didapatkan dari sampah usai acara pernikahan dari sumbangan warga, kemudian dirangkai dengan kawat menjadi berbagai aneka bentuk lampion. Dari kerajinan ini, ia berhasil meraih omset mulai dari 1 juta hingga 3 juta rupiah per bulannya. Selanjutnya kita...